Bang, apakah imbas ada postingan anak Kimberly di jalan itu sedang menunggu sebuah mobil? Apakah karena itu abang memberi? Salah satunya. Jadi ya itu tadi, maksudnya kalau saya boleh memberikan sedikit apa yang saya rasakan melihat itu yang cukup prihatin ya. Maksudnya Kimberly ini kan saya melihat dia ini artis yang saya kira multi talenta, punya prestasi juga. Dia bisa berperan dengan baik. Zaman saya masih susah, muncul terus kan Kimberly Rider di TV-TV, acara-acara kan muncul terus. Jadi sekarang kondisinya seperti itu ya. Kalau saya boleh bilang ya, Kimberly ini termasuk, saya termasuk fans lah, ya kan. Apa salahnya kalau dengan kondisi yang seperti ini sekarang bisa saya support untuk memberikan kendaraan untuk Kimberly. Bang, di luar itu bang, misalnya seandainya pun tidak jadi BA di perusahaan abang, apakah tergerak juga hati untuk memberikan secara ikhlas, artinya tidak, bukan karena kepentingan kerjaan dalam tanda kutip seperti itu? Kalau itu jujur ngomong belum tentu ya. Kalau itu jujur ngomong belum tentu, karena kan nanti orang berpikirnya aneh-aneh lagi. Nanti dikira jangan-jangan Johnny Depp suka lagi. Saya punya istri yang harus saya jaga perasaannya juga kan. Jadi istri saya pun kemarin saya hadirkan di sini, menyaksikan foto-foto bareng. Saya setiap apapun yang saya lakukan pasti sepengetahuan istri saya, persetujuan istri saya. Jadi memberikan mobil itu pun juga istri saya menyetujui. Artinya untuk menghindari Avanza. Artinya untuk menghindari itu bang ya. Iya. Tidak enak. Iya. Kalau saya, mohon maaf ya, kalau tidak ada hubungan kerja, ya kita bantu yang benar-benar orang membutuhkan. Mendingan saya beli ambulans, kasih ke ini yang kalau nggak kenal sama sekali ya. Tapi kan ini karena ada, ya salah satu faktornya karena ada keterkaitan hubungan kerja. Ya kalau nggak ada sih belum tentu.